Yang mana perlu kita dulukan derma untuk bola sepak, derma anak yatim? Oh gitu tanya kau. Bola mainan anak yatim tu yang masuk dalam syariat, ditasyrikkan, diperintahkan, digalakkan kita. Ada tak hadis derma untuk bola? Tak ada. Nah, walaupun derma untuk sokan itu harus, tapi untuk anak yatim itu kan perintah syarak, faham? Dulukan anak yatim, neh. Ha. Nak pesan saya nak khabar anak yatim ni yang mati ayah. Kalau binatang anak yatim mati mak. Ha, dia beza situ je deh. Binatang beruk mati dah mak dia. Beruk tu yatim. Manusia kalau yatim ni mati ayah. Faham? Kalau mati mak ayah ada, tidak yatim. Okey? Tapi binatang tak kira kengge ke ikan paus mati mak yatim. Ayah ada lagi. Nampak tak? Mati mak yatim. Manusia mati ayah yatim. Dan syarat yang kedua, yatim ni belum balik. Faham? Ha, belum balik. Kalau tua dah, orang nak panggil yatim. Ni anak yatim tu. Dia pergi tengok. Botok kepala. Faham lagi? Rambut ada dua orang habis kan ni. Eh, anak yatim tu. Dah baik kata ke dia. Nak mati esok sekarang dah anak yatim. Kat 90 dah yatim. Dah tu korok kering lagi. Anak yatim ni sunat kita sapu kepala dia dan bersalam dengan dia, sukakan hati dia di samping sedekah. Okey, kalau ada anak yatim, kita letak tangan atas kepala dia. Ada dua khosiat. Khosiat yang pertama dalam hadis kata menghilangkan duka cita. Yang kedua, sebab banyak mana rambut dia kena pada tapak tangan kita. Anak yatim tu kita pegang gini, 1,000 lah kena di tapak tangan. 1,000 dosa ampun. Ha. Kita dah buat gitu. Kita kalau anak yatim, orang sebelah rumah kita, nang ayah dia mati, memang kita panggil. Ha, mu mai sini. Mu hari tu ayah mu ada, mu sansi. Kepau wisuti. Faham? Kepau pada. Faham? Ha. Dalam hadis suruh sapu. Kita kepau. Faham? Ha. Tapi dah kalau yatim botok tadi, mu sapu sekepeng, tak apa dosa. Dah sorak tak ada rambut. Nak? Ha.